Bukti Ruben Onsu artis super tajir Indonesia. Tengok pabrik duitnya. Tak bisa dipungkiri lagi, kesuksesan Ruben Onsu sebagai artis dan pebisnis membuatnya dikenal sebagai artis yang super tajir di Indonesia. Ruben Onsu bahkan baru saja pindah ke rumah sangat mewah yang harganya ditaksir lebih dari 70 miliar. Sukses dan tajir melintir hingga mendapatnya julukan sebagai Sultan Geprek dari Raffi Ahmad. Suami Sarwenda itu rupanya memiliki banyak sumber penghasilan, mulai dari pekerjaannya sebagai artis hingga bisnisnya di dunia kuliner. Nah, penasaran kan dari mana sumber pundi-pundi rupiah yang dimiliki Ruben Onsu? Yuk, simak ulasan mengenai bukti-bukti bahwa Ruben Onsu memang orang yang tajir melintir dan punya pabrik uang sendiri. Ruben Onsu belum lama ini pindah ke rumah super mewah di kawasan elit Pondok Indah. Rumahnya seluas 2.200 meter persegi. Raffi Ahmad saat berkunjung ke sana membocorkan harga rumah tersebut. Ternyata nilainya fantastis. Rumah Ruben Onsu itu ditaksir memiliki harga 79 miliar. Di rumahnya terdapat sederet fasilitas bintang, mulai dari minimarket pribadi hingga kolam renang yang sangat besar. Selain punya rumah berharga fantastis yang dihuninya bersama keluarga, Ruben Onsu juga ternyata memiliki satu lagi istana yang harganya tak kalah mencengangkan, yakni 60 miliar rupiah. Rumah tersebut berlokasi di Cepete. Rumah tersebut menjadi investasi untuk Ruben Onsu karena hingga saat ini rumah tersebut belum dihuni olehnya. Kata Ruben Onsu, yang membuat rumah tersebut mahal karena semuanya penuh dengan marmer. Investasi lainnya yang dimiliki oleh Ruben Onsu adalah satu unit apartemen yang belum lama ini sempat menjadi hunian sementaranya bersama dengan keluarga. Apartemen Ruben Onsu itu bernuansa putih dan cukup luas. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.